Garut atau betul, gimana? Betul, dari Garut. Keluarga ya semuanya ya. Apa kabar Sadayana? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Gilang, tapi sebagai peserta terakhir, dia cukup membuat juri-juri terpesona. Betul, ya? Terlihat dari semua masih bintang. 5 bintang langsung. That's right, ya. Neng, selfie. Selfie gimana? Kenapa sih? Wilujeng wengi, Neng Shirley. Wilujeng wengi, teh selfie. Kumaha damang Garut? Alhamdulillah damang. Garut kumaha damang?
Aduh, kamu malam ini menisemok pahenol nemplok ya. Aduh iya. Sampai Bang Kriwil enggak kedip-kedip. Oh, kalau si Kriwil mah ya di sini ya. Si Tatalisius itu siapa tuh? Iya, Tatalisius. Itu yang serintil. Serintil lagi dia. Sikat. Apalagi ini. Kalau buat aku pribadi sih sebenarnya secara keseluruhan kayaknya kamu pas gitu ya. Suara kamu juga bagus, penampilannya juga bagus. Pokoknya cukup dan apa ya, pas aja, enak aja untuk dilihat gitu loh. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi ya yang penting banyak berlatih dan lain-lain, tapi basically kamu pada malam hari ini cukup mencuri perhatian kita semua yang ada di sini. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Selvi. Terima kasih. Nih, berhubung kamu Teti Garut dan saya juga orang Sunda, di Sukabumi. Coba saya pengen ngecek kumaha kalau orang kita nyanyi teh Sundaan tiasa. Tiasa insyaallah. Pakai rampak ya. Siap. Biar lebih riweuh. Kenapa Jupe? Ye, apa kena ka dieu? Kamu kena ka dieu. Oh, urang ka dinya. Ka dieu bunyi geol-geolan naon urang ka dinya. Aduh. Bunyi geuranya. Urang nyanyi naon ye? Talak tilu. Aduh, saha geus dari talak tilu. Talak tilu ya. Selfie kemarin enggak talak satu. Talak selfie heran gue. Kenapa Bang? Talak tilu senyum. Belum, itu talak satu. Satu. Baru satu, kalau udah tiga alhamdulillah. Siap Neng? Coba rampak. Talak tilu mangga sok. Aduh nyeri. Sok Neng. Mana nyeri ting, ciri hati ditambelarkin, ente benang ku disabarin, aduh ayah tega teh ting, ente butuh lelaki curaling, boga rasa sok ieng aing, ente robah te eling. Sedap saya mendengarnya dari itu. Kamu tuh telinga kamu kemana? Dengarkan tempo itu. Ulang lagi. Ulang balik. Rampaknya jalan lah. Tadi di lagu yang pertama tadi kamu nyanyikan juga itu masalahnya tempo juga. Sekarang coba kamu dengarkan baik-baik penyesuaian. Ya, atau dengar Koko aja. Dengar Koko aja. Sekalian komentarnya gimana? Udah, tadi komentarnya. Habis aku pengen betah banget kalau ngeliat selfie ada di atas panggung ini, ada depan-depan langsung begini. Iya. Oh gitu, suara bagus. Ingat, sudah punya bule. Adis apa kabar? Adis datang di belakang, apa kabar Adis? Nah, ada Bang, dia nonton di rumah dia. Oke. Bang Kriwil mungkin punya masukan-masukan. Dari aku malam hari ini, aku sempat tadi mengantuk, ternyata kemataku kembali terbuka karena penampilan si Sherly. Wow. Terima kasih. Masya Allah, Sherly, kamu cantik sekali. Terima kasih ya. Mas Kriwil. Gak rugi kamu datang jauh-jauh dari Garut ya. Kalau koreksiku tadi memang tadi di awal-awal tempo berantakan sedikit. Tetapi ketika pintu gerbang itu terbuka, kamu juga membuka mata dan hatiku. Begitu ya. Thank you.
pokoknya butuh lalaki curaling. Bukan, kagak. Pokoknya ke depan nyanyi mesti lebih rileks lagi, hati-hati gitu ya. Enggak usah lah terlalu terbawa banget gitu. Terbawa boleh tapi cukup-cukup aja, enggak usah terlalu lebay begitu ya. Siap. Aku tahu kamu punya potensi untuk menjadi seorang pedangdut muda ya. Oke, langsung aja. Tadi udah lagu beat ala Sunda. Nah, sekarang lagu beat ala zaman sekarang misalnya apa kayak lagunya merana-merananya itu penyanyi mana sih? Siapa sih penyanyinya tuh? Ada enggak? Selvi suka nih nyanyinya. Nyanyi Selvi. Popo. Yang bisa apa? Apa? Merana kok. Merana lonely atau apa dakuma apa atuh sakitnya tuh di sendang. Coba liku-liku aja. Liku-liku. Liku-liku. Oke, apa-apa liku-liku silakan ya. Tetap ya, klasik yuk. Aku lupa. Nyanyi dulu. Ya. Hidup penuh. Gak usah ralnya, langsung aja di bagian bait ya. 1, 2, 3, ha. Hidup penuh. Oh, enggak. Udah dihitung, ngapain gak pas. Yuk, aku hitung ya. 1, 2, 3, go. Hidup penuh liku-liku. Ada suka, ada duka. Baik buruknya, pasti pernah. Jalan hidup rupa-rupa, bahagia dan kecewa. Baik buruknya sudah pasti ada hikmahnya. Langsung ke refrennya ya. 1, 2, 3, susah se. Silih berganti bagai roda-roda yang terus berputar. Hadapilah, resapilah hidup ini. Jangan terlena, jangan putus asa. Amazing. Sebenarnya yang kurang adalah satu, semua lagu kita gak bisa bawakan secara merata sama penghayatannya gitu ya. Meskipun aku tahu itu mungkin memang pembawaan kamu aslinya. Mukanya itu tajam banget gitu terus. Harus kamu bedakan mana lagu A kayak bagaimana penghayatan, lagu B kayak gimana sehingga kamu kaya akan ekspresi. Seperti itu. Semoga tahu apa yang aku maksud. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih.